Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan semoga dilancarkan aktivitasnya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Oke, kesempatan hari ini rencananya saya mau bolang. Nah, sekarang saya sedang dalam perjalanan menuju hutan. Hari ini saya mau mencari bahan bonsai. Kebetulan kemarin ada yang menanyakan bahan bonsai serut. Dari mana orangnya itu? Lupa saya. Seperti apa keseruannya bolang ini menuju hutan? Ini saya sedang dalam perjalanan. Oke teman-teman, untuk menyingkat waktu kita langsung saja ke TKP ya. Mudah-mudahan hari ini saya mendapatkan bahan bonsai pilihan ya. Yuk lanjut saja ke TKP. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di lokasi pembolangan ini. Saya mau mencari bahan bonsai di sekitar sini. Ini di hutan ini, gersang banget nih. Panasnya masya Allah, belum ada hujan ini di sini. Ini musim kemarau-nya sudah lumayan 5 bulan ini, sudah panjang juga. Di sini lokasinya di ini lokasi Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ini Kecamatan Bantar Kawung ini ikutnya. Oke, lanjut saja kita langsung mencari-cari bahan bonsainya ya. Ayo lanjut kita cari-cari bahan bonsai di sini, siapa tahu ada rezeki hari ini mendapatkan bonsai ya. Yuk lanjut. Oke, teman-teman, saya mau mencari bahan bonsainya di sini ya. Kita langsung saja iplang-iplang cari-cari apa di sini ada. Ini gersang sekali di sini, kering. Ini pohon apa ini? Pohon randu ini di hutan. Ini di sebelah bukit nih. Ini pegunungan. Sangat kering itu. Di sini sudah mulai kering ini. Itu ada itu teman-teman itu. Itu bahan bonsai itu. Ini ada serut ini teman-teman. Pohon serut ini. Ini serut ini. Ini pohon serut ini ukurannya lumayan agak besar ini. Ini cocok untuk taman ini teman-teman ini. Ini pohon serut ya. Untuk bonsai. Ini seperti ini. Ini daunnya ini. Daun serut. Itu sebelah ada lagi itu bahan bonsai lagi nih, tapi beda jenis ini. Ini di pohon wahong ini teman-teman. Wahong ini pohon wahong gunung ini, lumayan ukurannya ini, lumayan gede nih. Ini wahong. Wah, akarnya seperti ini teman-teman. Ini wahong ini buat bonsai juga, ini lumayan besar, tinggi itu akarnya juga sudah seperti ini. Pohon wahong ini teman-teman ya, tuh akarnya melingkar ini. Ya Allah panasnya. Ini sudah ada dua jenis di sini, kita lanjut cari lagi. Ini serut. Nah, itu di bawahnya juga ada lagi tuh. Itu nyambung itu. Serut ini. Oke, kita cari lagi. Sebelah sana, siap.